Oke, udah recording. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama Rani dalam episode lain di Acikiwir Acikidao. Jadi pada video kali ini, kebiasaan banget ya, tiap recording pasti ada aja. Iya Budi, ngapa? Gua lagi recording nih, bisa ntaran aja gak sih? Jadwal gua buat upload konten udah ngaret banget gara-gara ngerjain PR mulu. Kalau lu mah gimana caranya gua ikut turnamen? Kembali di acara tahunan kita pada awal bulan Oktober ini. Acara yang diselenggarakan setelah UTS. Acara yang sakral, mendebarkan, menegangkan, dan pastinya moncrot. Apalagi selain Turnamen Ratio Game 2018. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita pengen ngucapin terima kasih banget ke kelas 12 Software Engineering karena atas kreativitas mereka, sekarang semua kelas udah ada logonya. Woohoo! Okay, tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan memperkenalkan setiap peserta dari turnamen Raise Your Gang tahun ini. Yang pertama, dari kelas Animation Engineering. Bang Alan sama anak-anak animasi kemana? Kok nggak ikut? Bang Alan ngilang kemana tahu? Kayaknya kelas animasi nggak ikutan tahun ini. Kok nggak ngabarin panitia ya? Yah, sayang banget. Ya udah deh. Okay. Peserta turnamen kita selanjutnya adalah kelas Mechanical Engineering dengan nama geng The Yellow Jacket. Bang Louis merupakan perwakilan dari kelas Mechanical Engineering dan juga ketua dari The Yellow Jacket. Julukannya adalah Louis the Madman. Dia sebelumnya pernah mengikuti turnamen tahun lalu, namun hanya berhasil sampai ke tahap semifinal. Hingga akhirnya Bang Louis mengorbankan kelulusannya dari SMK Cipta Wiyata demi mengikuti kembali turnamen Race Your Gang ini. Selanjutnya adalah kelas Carpenter Engineering dengan nama geng The Mad Dogs. Kelas ini diwakilkan oleh Bang Udin dengan julukan Udin the Clean Bolt. Dia juga merupakan ketua dari The Mad Dogs. Alasan mereka untuk membuka bajunya adalah untuk memamerkan otot-ototnya. Gimana caranya punya otot kayak gitu, Bang? 100 kali push up, 100 kali sit up, dan lari 10 km per hari. Pantesan telat mulu lo. Oke, okay, untuk selanjutnya peserta turnamen kita yang lain berasal dari kelas Network Engineering dengan nama geng Muteki no Saikyo. Perwakilan dari kelas Network Engineering adalah Bang Gian dengan julukan Gian the Tick Wall. Dia juga merupakan ketua dari Muteki no Saikyo loh. Kita semua udah pasti tahu lah ya tentang Bang Gian. Karena di turnamen tahun lalu dia ngegantiin posisi abangnya yang sakit parah dan bahkan lolos hingga tahap final. Wah, nama gengnya pakai bahasa Jepang. Bang, apakah Anda wibu? Tentu saja, karena wibu adalah kelas terkuat. Dan peserta turnamen kita yang terakhir pada tahun ini berasal dari kelas Software Engineering dengan nama geng Para Kacu. Kelas Software Engineering ini akan diwakilkan oleh Budi yang merupakan murid baru di SMK Cipta Wiyata. Dan kita cuma punya informasi itu aja sih. Budi ini cukup misterius ya kayaknya. Itu Budi yang ngalahin Bang Alan kan ya? Iya, yang kemarin juga partai sama Bang Rico. Mereka semua akan bertanding dalam turnamen ini untuk memperebutkan posisi menjadi generasi OSIS selanjutnya. Sekarang mari kita undi siapa yang akan bertanding terlebih dahulu. Match perdana dari turnamen Race Your Gang 2018 adalah Louis melawan Budi. Lontong. Cie, nyariin.
Ingat, boros aja, gak usah nabung. Lu kan mau turnamen. Kalau kata anak yang suka pakai bahasa kentut, namanya self reward. Yoi, self reward berkedok boros anjing. tapi gak apa-apa, selama mereka belinya di gua. Silakan Bud, mau beli apa? Modelan kayak lu gak bakal bisa ngalahin gua. Gua bakal menangin turnamen kali ini.
Jir momen, agak telat nih gue. Duh, kira-kira marah gak ya? Nih, kalau sampe marah bingung sih gue ngadepinnya. Gue lari aja kali ya ke taman, biar lebih cepat. Yap, gue kayaknya mending lebih baik capek fisik karena lari dibanding capek batin karena Sophia marah. Tapi gue langsung ke Sophia yang ada di taman sekolah. Apa keliling dulu ya? Siapa tahu ada hal yang menarik perhatian gue. Hai. Di turnamennya. Menang kok. Wih, selamat. Makasih. Besok-besok lawan siapa? Kurang tahu deh. BTW, kok aku gak lihat kamu tadi di aula? Males aku kesana. Ya, jangan-jangan males liat gue lagi. Kenapa? Pasti ada Riko di sana. Lah, Riko kan pacarnya Sophia. Kenapa dia males? Riko bukannya pacar kamu? Tahu deh. Wow, yo gas kencok. Selama janur kuning belum melengkung, masih halal untuk menikung. Muka kamu kenapa, Bud? Kok merah-merah gitu? Oh, nggak apa-apa. Ini gara-gara kena pukulannya Louis tadi.
Bud. Eh, ulang dong. Belum siap tadi. Gak. Bleh. Parah. Anjing ngomong apa lagi nih, Cok? Bisa berantem doang. Gila deketin cewek, cemen. Eh iya, Sob. Kamu suka makan kadal nggak? Hah? Maaf, maksudku kamu mau makan apa? Terserah, apa aja mau kok. Asal jangan kadal. Fuck, malu gua. Mie goreng? Bosen. Batagor? Lagi nggak mood makan itu. Rawon? Nggak mau. Seblak? Eh, jangan deh, nanti sakit perutnya. Perhatian banget sih. Nasi goreng aja deh, gimana? Boleh deh. Foto, kirim ke Bang Rico. Siap. Oke, aku pesen dulu ya. Oke. Woi, Bud! Huh? 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 Ini bingung dah gue. Emang dasar anak-anak kontol. Gak bisa lihat orang PDKT dikit, kenapa ya? Dari semua waktu kenapa harus sekarang dah? The yellow jacket tie emang warnanya cocok sama kelakuannya. Dahlah, mendingan gue buru-buru ke mereka terus kelarin ini. Habis itu nyari cara deh biar Sophia gak ngambek. Anjing baru mau nikah masa udah ngambek. Kan jelek cu. Huh.
Bangsat! Tai! Kontol! Tai! Kelar juga. Yeh bangsat, udah bel pulang. Lama juga ya gue berantem. Yaudah, sekarang artinya gue tinggal ngambil tas di kelas. Terus ngecek Sofia jalan deh, biar dia gak bad mood. Moga gak ada masalah lagi dah. Pegel anjing. Langit sorenya cakep banget. Tapi cakepan Sofia sih. Huh.
Bisa begini. Gak bisa begini. Ha!
bangsat. Ah!
mana ini? Tepatin janji abang-abangan lu ya. Gara-gara lu, sekarang kita harus bayar uang malak 2 kali lipat, anjing! Maaf! Okay.